Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kolpri, welcome back to my channel. Balik lagi di channel YouTube Kolpri Dekesku. Oke, di video kali ini kita lanjutin lagi ya game Ultraman Fight Evolution 0 ya. Kali ini kita mainin battle mode menggunakan Kaiju. Dan Kaiju berikutnya kita pakai Kaiju Black King. Karena sebelumnya kita pakai Ele King, sekarang kita pakai Black King. Dan kita akan pakai kekuatan baru, yaitu kekuatannya Alien Babaru ya. Nah, kita pakai kekuatan ini, kira-kira nanti efeknya apa ya pakai Alien Babaru ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Stage pertama ini kita melawan Ultraman Taro. Dan di stage pertama ini langsung aja kita akan kalahin buru-buru nih ya Ultraman Taronya. Oke, kita serang dulu ya Ultraman Taronya. Dan wah, kita udah serang ya. 2 hit. Kita coba lagi serang. Buntut sabetannya itu keras banget ya, dan damage-nya juga untuk si Black King ini damage-nya lumayan tuh Sobat Kolpri. Nah, ini Kolpri udah gunain ya untuk skill-nya. Dan di sini ternyata skill dari Alien Babaru itu dia plagiat seperti biasa ya, bisa meniru musuhnya. Dan kita contoh aja nih. Kita tiruin ya. Jadi kita bisa pakai kekuatan musuh kita, selain kita sama bentuknya kita juga bisa pakai kekuatan musuh kita Sobat Kolpri. Oke, langsung aja kita serang lagi nih ya. Waduh, kita diserang Taro dong. Oke, kita serang lagi dan 3 hit kena. Wah, ditepis. Kita coba lagi. Waduh, udah berubah. Ternyata durasinya nggak begitu lama ya. Dan dia tuh durasinya nggak terlalu sampai 1 menit gitu. Keren bisa sampai 1 menit lebih atau bahkan 2 menit ya. Ternyata enggak. Dan ya udah. Kalau udah selesai dipakai skillnya, kita kembali ke bentuk kita seperti ini, Blackie. Langsung aja kita akan kalahin ya. Kita pakai jurus andalan Black King. Nah, jurus andalan Black King ini dia manggil temennya ini, Sobat Kolpri. Nah, skillnya kayak gini nih. Main keroyokan dia ya. Dan langsung kita menang ya Sobat Kolpri. Oke, di video pertama ini kita akan buka lagi ya stempel bagian kelimanya. Dan kita nanti lihat apakah dapat keju yang menarik ya. Atau ntar juga skillnya kita akan coba di video berikutnya dari skill stempel yang nanti kita buka di akhir video. Nah, makanya tonton sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian tahu di stempel akhir ini Kolpri dapat apa ya. Oke, tonton sampai habis agar kalian tahu gambar stempelnya dan bentuk kaijunya. Dan next video kita akan pakai kekuatannya, oke? Nah, langsung aja kita di ronde kedua atau stage kedua ini kita melawan Ultraman ya, atau si Mbah ya. Ultraman senior ya, Ultraman Mbah. Ultraman paling pertama dan tertua ya, makanya disebut Ultraman Mbah. Oke. Langsung aja kita serang nih si Mbah ya. Sesepuh ya, udah senior banget nih si Mbah nih. Waduh, ditendang dong sama Black King dong. Wah. Mbah kewalahan ya. Oke, kita serang lagi nih Ultramannya. Wah, kita ditendang. Oke, kita balas tabok ya. Waduh, sama Mbah diputer-puter nih. Wah, putar-putar-putar dan dilempar dong sama si Mbah. Oke, waktu terus berjalan dan ini udah 2 menit 6 detik nih ya Sobat Kolpri. Oke, kena 3 hits. Berikutnya, oh, masih 3 hits juga. Dan langsung aja kita pakai kekuatannya dan langsung kita meniru si Mbah. Nah, gerakannya sama ya. Bahkan skillnya pun juga sama. Nah, ini aduh, kita nggak dikasih kesempatan dong. Oke, power kita udah penuh. Waduh, kita disliding dong. Wah, aduh, ditangkis dong. Ah, ini harus jatuhin dulu nih. Yah, kan bentar doang kan, Sobat Kolpri. Baru mencoba skillnya si Mbah ya. Karena skillnya si Mbah itu OP ya, overpower ya, dan dia keren banget. Cuma sayang udah keburu kembali ke bentuk semula, jadi ya nggak bisa pakai skillnya Mbah ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita menang, oke? Dan seperti biasa poin bertambah 2. Dan di stage ketiga kita melawan
Hipporito Seijin ya. Dan ini Hipporito kita akan langsung aja kalah ini Hipporito, dan nantinya pastinya kita akan pakai skill juga ya, skill dari Alien Babaru untuk meniru si Hipporito Seijin sobat Kopri. Oke, ini udah langsung Kopri tindihin ya, Blackingnya nindihin si Hipporito Seijin. Waduh, songong, kita digampar. Wah, gile, udah digampar di sliding dong. Songong banget ya. Oke, kita balas gampar lagi. Rasain tuh ya. 4 hits dong, lumayan lah. Nah, ini kita udah niru bentuknya dia ya. Bentuk dari si Hipporito Seijin, sobat Kopri. Nah, kita gantian tabok nih ya. Kita tabokin lagi mukanya. Nah, alien Hipporito Seijin ini tuh sayangnya serangannya itu dia pakai serangan jarak dekat ya. Jadi kalau kita pencet kayak kotak-kotak-kotak gitu dan kita menyerang itu nggak bisa sampai maju-maju ya, beda kalau yang lain. Nah, kalau ini kan maju nih, kalau kita pencet kotak-kotak, nah dia maju tuh. Kalau alien Hipporito Seijin itu pas kita pencet kotak-kotak dia diam di tempat, jadi dia kayak kesannya itu kayak serangan tipe keju yang serangannya jarak dekat ya. Nah, skillnya kalau yang tadi tuh dia kalau kena musuhnya kayak ditarik tuh dari skill Hipporito Seijin itu tuh yang ngeluarin laser kuning. Oke, power kita udah penuh dan kita langsung aja kalahin tanpa lama-lama kali ya, karena kita harus mengejar waktu juga untuk bisa membuka stempel bagian 5. Oke, kita menang ya. Curang nih si Black King nih. 2 orang dong lawan 1 orang ya, 2 lawan 1 yang menang 2 lah. Tapi bagusnya ini cuma pas dipakai di skill khususnya dia ya, atau skill andalannya dia, jurus andalannya lah sobat Kopri. Jadi ibaratnya biar musuhnya cepat KO ya, biar modar ya sobat Kopri ya. Dan langsung aja kita di stack ke berikutnya ini melawan Ultra Seven ya. Ultra Seven ini dia bapaknya Ultraman Zero nih sobat Kopri. Langsung aja kita kita hantem palanya ya. Enak banget ya dihantem gitu ya. Kita tendang dulu nih. Mental dong sobat Kopri. Mentalnya jauh juga ya sobat Kopri ya. Kita coba tendang lagi nih. Bentar. Enggak kena. Kena juga akhirnya, 4 hits ya, lumayan lah. Ini benar-benar mantep banget sih. Dia apa, kalau pas tendang gitu tuh powernya berasa banget ya, pukulannya juga berasa nih si Black King. Dan ketika tendang itu mental ya. Barusan juga tadi musuhnya kita pentalin ya, aduh, itu lagi pencet X gitu langsung dipentalin gitu tuh. Dan kita coba lagi, jadi kita coba mentalin dan pas kedua kalinya kita mentalin lagi sobat Kopri, aduh. Ya kita udah niru sama nih ya. Nah, ini kita akan pakai nih jurusnya nih. Nah, kita udah pakai jurusnya Ultra Seven ya, yang serangannya bisa bertubi-tubi ya. Nah, kita coba lagi. Aduh, ditepis dong. Wih, kena juga akhirnya. Wah, 10 hits dong. Mantep dong. Nah, senangnya dari Ultra Seven gini nih, dia serangannya hitsnya bisa banyak sobat Kopri. Jadi hitsnya nggak dikit, tapi untuk dari powernya juga oke lah untuk si Ultra Seven ini nih. Tuh liatin tuh, kita jadi serang balik ya sama si Ultra. Ya 18 hit ya, gitu. Wah gila sih, kita aja tadi gak nyampe segitu banget ya, tapi lumayan sih. Nah, kita langsung akhiri si Ultra Seven ini. Dipegangin dong, tendang nih. Ditendang perutnya, jadi jorokin. Tendang lagi perutnya, dihantem dong belakang punggungnya. Dan KO dong si Ultra Seven ya, auto modar ya. Dan kita menang lagi sobat Kopri, bertambah lagi poin kita menjadi 2 poin. Dan dari 6 poin ke 2 poin bertambah jadi 8 poin. Oke, di stack terakhir atau stack kelima ini kita melawan kembaran kita seperti biasa. Dan kita melawan imitasi kita yaitu imitasi Black King ya, atau Black King palsu ya kembaran kita ya. Oke, kita tunjukin Black King siapakah yang terbaik. Oh, tentunya Black King sobat Kopri dong sobat Kopri ya. Karena Black King sobat Kopri ini, atau Black King Kopri kita ini terkuat ya, kita paling the best ya sobat Kopri. Dan kalah kita ya sobat Kopri sama lawan komputer gini CPU ya. Langsung aja kita akan kalahin si Black King KW ya. Black King KW atau kembarannya Black King.
dark blacking lah istilahnya kita sebut di sini. Oke. Waduh, darah kita sayang nih. Enggak unggul ya. Tapi walaupun gitu enggak apa-apa, kita akan coba berusaha menangin ya. Nah, barusan tadi kenapa Colpri pakai skill alien babaru? Karena kalian perhatiin deh tuh. Kita begitu pakai skillnya dia tuh kayak merah-merah gitu kan badan kita. Nah, itu kalau kita niruin kembaran kita, nah otomatis kayak kesannya tuh kekuatan kembaran kita pakai gitu. Jadi kita serangannya juga bisa gesit kayak tadi, dan kekuatannya powernya juga lebih powerful ya. Gitu, makanya tadi Colpri pakai kekuatan alien babaru cuma buat minjem kekuatannya dark blacking atau blacking KW nih, musuh kita nih, imitasi blacking. Oke, sama-sama sekarat tapi kita masih unggul. Nah, kita lihat siapakah yang masih unggul darahnya nih. Wih, kita menang dong. Oke, langsung aja kita keluarin skill andalan kita, yaitu memanggil temannya nih, yang kroyokan ya. Aduh, ini alien apa ya, lupa ya. Pernah denger sih ini alien temannya Black, emang partnernya Blacking sih. Oke, kita menang ya. Dan stack 5 kita udah selesai. Dan langsung aja poin bertambah 2 poin. Seperti biasa bonus poin 6 poin jadi 16 poin. Langsung aja kita akan buka stempelnya tanpa lama-lama lagi. Dan di sini kita akan lihat apakah kita dapat keju yang menarik atau keju yang lawas ya. Coba kita cek dulu. Nomor 45 kita buka. Oke, kita dapat keju yang ini Sobat Kopri. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next video.